Oke, kawan-kawan, bertemu kembali di Henry Channel. Pada kali ini saya akan memasak isi lebah. Ini lebah madu ya, ataupun tersebut larva lebah. Oke, inilah ya isi lebah yang madunya kita sudah ambil. Ini isinya kita akan masak ya. Pertama kali saya akan rebuskan sarang lebah ini bersama isinya dengan air. Tujuannya adalah untuk meleraikan isi itu dari sarang ya. Kita biarkan ianya hingga mendidih. Oke. Sementara tuh kita sediakan dulu bahan-bahan ya yang akan masak, sangat simple, yaitu bawang merah, bawang putih, dan serai dan cili ya. Semua bahannya kita akan potong. Dan kita tengok hasil setelah dia mendidih. Inilah hasilnya. Dia sudah terlerai dari sarang dia tadi. Oke, yang kuning-kuning tuh itulah lilin sarang dia ya. Ini nanti saya akan toskan tuang air pertama ni, sebab kita tak nak kalau kita makan nanti dia terasa lilin ya. Memang dia rasa lilin. Nanti air pertama ni kita akan tos. Mari kita lihat ya. Inilah rupa isinya setelah telerai direbus tadi. Oke. Kita tengok dari dekat. Dan saya akan toskan ya. Tengok, inilah dia minyak lilin tu. Kalau kita biarkan sejuk, ni memang beku macam lilin ya. Inilah yang kita akan buang nanti ya. Kita tos dulu. Oke, inilah hasil setelah kita masak. Kita masukkan air yang kedua tadi. Lepas itu baru kita masukkan serai, bawang putih, semua ramuan tadi. Setelah mendidih, baru kita akan masukkan garam dan penyedap rasa ya. Makanan inilah makanan eksotik yang jarang dijumpai. Sangat-sangat sedap ya. Tambah garam dan sedikit ajinomoto ya. Masakan yang sangat simple. Inilah dia hasil setelah kita masak. Jika kita lihat ya, kuah dia memang kurang kuning lah. Kurang kuning, tak ada minyak. So kita dah tos air yang pertama tadi. Rasa dia pun sudah cukup. Dan kalau kita dapat lihat, ada yang putih, ada yang sedikit coklat-coklat tu ya. Kalau yang putih tu maksudnya dia masih muda lah. Masih muda, dan yang kuning-kuning itu masih boleh makan, dia kira sudah tua lah. Inilah ya hasilnya. Thank you.
Oke, kalau kita tengok ya, yang putih ini dia punya isi ataupun lava dia ya. Ini yang masih muda, ini yang sedap nih. Ini yang masih muda ya. Dan kalau yang tua, kita tengok yang macam nih. Yang coklat-coklat yang hitam-hitam nih. Ini tua lah, ini yang tua. Maksudnya dia dah nak balik dan jadi induk lah maksudnya. Ini kita buang lah, kita pilih-pilih, tak perlulah kita makan. Oke, dah nak jadi induk nih. Oke. Ini kita tak perlu makan lah.